إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Pertamanya bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya, dengan nikmat yang tak terkira kepada kita dalam keadaan begini, dengan keampunan-Nya yang meluas, dengan rahmat-Nya yang tak terbatas, diberi peluang kepada kita untuk kita bertemu, tetap bertemu dalam majlis ini walaupun dalam keadaan dalam tidak bersemuka ataupun dalam keadaan online. Saya mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada surau Bandar Puteri ini yang memberi peluang kepada saya untuk meneruskan kuliah pada hari ini. Tajuk kita pada hari ini kalau mengikut nota yang saya catat ialah kita dah sampai tajuk kepada tajuk, satu tajuk yang mana yang diingatkan dahulu ketika kita mula-mula masuk dalam kubur. Saya ingatkan kita akan masuk kubur dan kita tak akan keluar lagi tajuk ini. Dan kita keluar tu kita beralih kepada tajuk yang lain. Tajuk masih lagi dalam alam kubur. Tajuknya ialah sifat dua malaikat kubur dan sifat pertanyaan mereka. Maksudnya kita akan bertemu dengan malaikil maut dan diterangkan kepada kita bagaimana malaikil maut diterang kepada kita. Jadi yang dulu masih ingat malaikil maut ini datang baik kepada orang yang baik kepada Allah, orang takwa, dan dia datang garang kepada orang kafir. Bagaimana pula dengan malaikat kubur ini, terutamanya munkar dan nakir? Apabila sebut malaikat kubur, sebenarnya ada malaikat lain selain daripada munkar dan nakir, iaitu malaikat penyeksa. Dan ada selain daripada itu ada juga binatang yang datang menggigit kepada orang kafir, bukan kita. Kita insya-Allah, kita selagi ada kelima la ilaha illallah dan ada juga amalan soleh, insya-Allah kita ini semuanya selamat. Itu adalah ketetapan daripada Allah. Siapa yang ada la ilaha illallah, siapa beriman, yang tinggal kita lagi ialah amalan soleh. Nanti apabila kita lalui tajuk ini, kita akan kongsi bagaimana keadaan kita nanti di kubur nanti. Dan nasib kita di sana berbeza-beza. Walau apa-apa pun berbeza itu, semua itu bergantung kepada amalan soleh. Amalan solehlah pangkat kita. Jadi sebagaimana Allah ingatkan kepada kita, inna akramakum indallah atqakum. Kemuliaan kamu di sisi Allah, ketakwaan kamu. Di sinilah baru tahu kita, barulah kita tahu pangkat kita. General ke, second general ke, datuk ke, seri ke, dateng ke, barulah kita tahu pangkat kita sebenar di sini. InsyaAllah kita semua ini berpangkat tinggi, insyaAllah. Selagi kita beramal soleh. Selagi kita ada amal soleh, adalah pangkat kita. Dan kita berusahalah pangkat yang mulia ialah pangkat dalam kubur nanti. Kena ingat itulah yang kita nak. Di dunia ini berbagai-bagai pangkat.
Kadang-kadang kejar-kejar-kejar, Allah ingatkan kepada kita, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kejar-kejar pangkat, kamu kejar pangkat sampai kamu masuk dalam kubur. Maksudnya, hidup dunia ni kejar pangkat saja. Berhenti tidak masuk dalam kubur. Bila masuk dalam kubur, tu aja yang adanya ialah pengejaran kepada pangkat. Amalan soleh tak ada. Itu diingatkan kepada kita. Itu diingatkan. Janganlah sampai macam itu. Kejar dunia, kejarlah juga kejar dunia. Tapi dunia ni ada batas, 5 batas. Kejar selepas subuh, ada batas zuhur. Selesaikan zuhur. Selepas zuhur tu ada asar. Selesaikan asar. Dan batas satunya ialah maghrib. Kejar-kejar-kejar dunia sampai maghrib. Kejar-kejar sampai isyak. Tuhan dah letak batas-batas. Batas kesyukuran. Batas kesyukuran kita kepada Allah. Tak salah kejar dunia. Nak kejar-kejarlah dunia ini. Tak salah. Tuhan pun kata, kalau nak cari, carilah dunia. Semampu kamu. Kalau nak hidup 1000 tahun, kalau nak dunia, dalam satu hadis ya, hadis yang selalu bermaksud, carilah dunia. Seolah kamu akan hidup 1000 tahun, beribadatlah kamu, seolah kamu akan mati esok. Seimbang. Kalau seimbang itu, kita pun akan masuk kubur. Dan apabila kita masuk kubur ni, kita akan jumpa, pasti kita akan jumpa dua malaikat ini, Munkar dan Nakir. Jadi sekarang ni, bagaimana sifat itu? Adakah dia sama seperti Malaikat Maut? Malaikat Maut datang kepada orang baik, datang dengan baik, bagi salam. Adakah Munkar dan Nakir ini datang kepada orang baik, beri salam dahulu? Malaikat Maut, kalau kita lihat di sini, tak ada. Dia datang, tak kira sesiapa datang, dia akan datang sergah dengan suara seperti guru. Yang selalu diingatkan tanya, Ma Rabbuka, Ma Nabiyuka, apa kiblat kamu, apa kitab kamu, siapakah lelaki ini. Maknanya, suaranya bukan seperti yang kepada orang yang baik, tak ada. Dia sama saja. Tetapi dalam keadaan itu, orang yang amanah soleh dan ada amanah soleh, dengan sendirinya dia boleh menjawab. Kalau dia beriman kepada Allah, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wal amalu bil jawarih. Maknanya kalau dia mengucap kalimah syahadat dan dia beramal soleh. Kalau dia beramal soleh dengan sendirinya dia boleh menjawab. Itu ketetapan daripada Allah. Yusabbitullah qawlas sabit. Yusabbitullah allazina amanu bil qawlis sabit. Allah telah menetapkan orang-orang beriman ini dengan kata-kata yang tetap. Maknanya kata-kata di tetap itu ialah dengan sendirinya yusabbitullah allazina amanu bil qawlis sabit. Maknanya orang Islam ini yang ada amalan soleh tetap boleh menjawab. Tetap itu bezanya dengan orang kafir. Malaikat datang sama saja. Malaikat datang kalau kita ada sama saja, datang dengan garang. Tetapi yang beza kita dengan orang kafir ni, kita tenang, kita tak gelisah. Dia tanya apa, dia hentak. Tengoklah nasib kita berbeza-beza. Ditanya, dihentak. Habis tanya, itu baru sesi pertama tuan. Ini masuk sesi kedua. Ditanya lagi, habis itu baru sesi kedua tuan. Ini sesi ketiga pula. Sebenarnya itulah sebagai untuk kita faham. Apa yang saya buat bandingan tadi tak tepat. Sebenarnya tidak tepat. Tapi begitulah pertanyaan. Ada orang ditanya sepatah saja. Ada ditanya 2 patah, ada ditanya 3 soalan, ada ditanya bertalu-talu. Itu nasib kita berbeza. Tapi apa-apa pun, tanyalah nak tanya banyak mana sekalipun, datanglah dengan keadaan rupa bagaimana sekalipun, kalaulah kita ini ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah dan kita ada amalan soleh, kita tetap boleh menjawab. Itu janji Allah. Sebagaimana ayat yang dibaca tadi, yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabit. Allah dah tetapkan. Yang menjawab itu ialah amalan soleh kita. Kalau kita lihat di dunia ini, kalau kita tanya orang kafir lah. Sebab di Malaysia ini ada orang
orang Cina dan ada orang Hindu. Masing-masing tahu agama masing-masing. Kita tahu sedikit agama dia, tahu dah sedikit-sedikit. Dia pun tahu juga agama kita sedikit-sedikit. Kalau kita tanya dia, siapa Tuhan orang Islam? Dia akan jawab Allah. Dia pun takbir Allahu Akbar pun ada. Kalau kita tanya orang kafir, kalau kita tanya siapa? Siapa Nabi orang Islam ni? Orang Islam ni selalu sebut Nabinya, Nabinya, Nabinya Mak Agung. Siapakah Nabi orang Islam? Dia boleh sebut Muhammad bin Abdullah. Iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh sebut. Tapi dalam kubur nanti, boleh tak dia nak jawab? Mereka tanya, siapa Nabi kamu? Siapa Tuhan kamu? Bolehkah dia jawab? Dengan sendirinya tertutup. Walaupun diajar. Ada katakan situ kita pun ajar dia. Jawablah. Jawablah Nabi Muhammad. Itu pun tak boleh sebut. Sebab apa? Yang menjawab itu ialah keimanan dan amalan soleh. Yang menjawab. Bukan kita yang menjawab. Kita hidup di dunia ini, kita taat kepada Allah. Itulah jawab. Itulah yang menjadi yang kita boleh menjawab. Itu janji Allah. Jadi itulah. Selalulah doa kepada Allah, biarlah kita ini tetap rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doalah kepada Allah kita ini tetap ancaman kepada agama lain ini selalu ada. Agama lain pun hantar tabligh dia juga supaya kita ini masuk agama mereka. Allah pun ingatkan kepada kita, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kita pun jawab, nah kita jawab, kalau masuk agama engkau belum tentu aku boleh jawab dalam kubur. Jawab aja macam tu. Aku yakin aku saja boleh menjawab dalam kubur. Kamu takkan boleh menjawab sebab kamu tak beriman. Kalau kita kata kafir mungkin dia marah. Tapi kalau dia ajak, tak mungkin. Tak mungkin, aku takut. Kalau agama lain, kita jawab, kalau lah agama lain, mana mungkin boleh jawab soalan muka dan nakir? Aku takut. Takut soalan muka dan nakir. Aku beriman pada muka dan nakir. Itu antara kalau lah kita ni, diberi kekuatan, keimanan. Sama juga dalam kubur nanti. Kalau diberi kekuatan, keimanan, tidak ada masalah menjawab, walaupun dia datang dengan segarang-garang. Dia tak kira kepada siapa, dia tak kira. Dia datang dengan gertak, garang, suara seperti guru. Dan tunggulah. Boleh jawab ke tak boleh jawab. Kalau dah tak boleh jawab, itu hanyalah orang kafir ataupun orang yang fasik. Ataupun mungkin ada dosa besar yang tak sempat dia bertaubat. Itu mungkin kalau orang Islam tak boleh jawab, mungkin dia ini disaluti dosa yang banyak sangat, dosa besar yang banyak, dan dia tak sempat taubat. Azbillah. Apa-apa pun kita tak tahu. Kita tak tahu, itu terserahlah kepada Allah SWT. Jadi balik kepada bab ini. Bab ini ada dua hadis. Satu berkaitan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, macam mana Umar nak hadapi muka dan nakik ini, bagaimana? Muka nakir itu datang dengan garang kepada kamu, wahai Umar. Itu Umar jawab. Umar kata, aku akan minta tolong petunjuk kepadamu, wahai Nabi Allah. Itu sebenarnya Umar. Dan hadis kedua berkenaan hadis Nabi ketika Isra Mi'raj. Nabi lihat muka dan nakir. Jibril jawab, itulah muka dan nakir yang akan datang kepada orang yang mati. Dan bab ini ada dua. Kemudian itu dan diterangkan bagaimana bagaimana hadis yang kedua tu panjang. Kita baca saja hadis kedua panjang, bagaimana rupa muka dan nakir datang kepada ahli kubur ini. Di soal siasat betul ke dia ni hidup di dunianya betul ke beriman atau tidak. InsyaAllah doa-doa kalah, dan selagi ada peluang untuk hidup, selagi ada peluang untuk melakukan amalan soleh, kebajikan, terutamanya sedekah. Lagi-lagi musim ni, ramai orang susah. Lagi-lagi musim ni, ada peluang sedekah, sedekahlah. Ada peluang sedekah. Sedikit ke atau banyak, itu terserah kepada diri masing-masing.
Sebagaimana yang telah diterangkan dalam hadis Tirmizi sebelumnya, kedua malaikat kubur ini berkulit hitam kebiru-biruan. Yang satu bernama Munkar, yang satu lagi bernama Nakir. Dalam riwayat oleh Ma'mar bin Amr bin Dinar dari Sa'id Ibrahim daripada Atha' bin Yasar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar, "Hai Umar, bagaimana nasibmu nanti ketika kamu mati lalu kaummu membuat kubur yang tak seberapa luas? Lalu mereka memandikanmu, mengkafanimu, mengusun mayatmu dan meletakkan mayatmu di kubur. Setelah menimbuninya dengan tanah, mereka pula meninggalkanmu. Lalu datanglah malaikat Munkar dan Nakir yang suaranya menggelegar seperti halilintar, yang rambutnya panjang sampai menyentuh tanah dan yang tangannya memegang palu sangat berat sehingga tidak sanggup dipikul oleh penduduk bumi ini." Bertanya, Umar bertanya, "Wahai Rasulullah, betapa pun perpisahan pasti berlaku, pasti akan terjadi. Apakah kelak kita akan dibangkitkan hidup seperti semula?" Baginda menjawab, "Tentu." Umar berkata, "Kalau begitu, aku akan minta tolong kepada kamu, kepadamu ya Rasulullah, mengatasi perkara ini, mengatasi mereka, iaitu Munkar dan Nakir. Minta pedoman. Kalau begitu, aku minta pedoman kepadamu ya Nabi Allah, ya Rasulullah." Bermaknanya, Sayyidina Umar ni terkenal sebagai khalifah yang tegas dan terkenal sebagai khalifah yang adil. Jadi Nabi pun tanya, "Bagaimana kamu nak hadapi Munkar dan Nakir?" Suaranya, bermaknanya kalaulah Nabi itu cakap dengan Umar, Munkar dan Nakir ni datang kepadamu dengan garang, suara seperti guru halulintar, matanya seperti kilat sambar menyambar dan rambutnya panjang sampai menyentuh bumi. Itu datang kepada Sayyidina Umar. Begitulah juga kepada kita. Jangan takut, jangan bimbang. Selagi ada kalimah la ilaha illallah dan ada amalan soleh, kita tetap boleh menjawab. Tetap selagi kita beriman. Sebab yang menjawab itu ialah keimanan dan amalan soleh dan takwa kita kepada Allah. Itulah hidup ini. Hidup ini diingatkan, biarlah pahala menggugurkan dosa. Hidupnya. Hidup ini biarlah pahala menggugurkan dosa. Innal hasanat yuzhibunas sayyiat. Kebaikan itu menghilangkan keburukan. Sebenarnya ialah pahala menggugurkan dosa ataupun amalan soleh boleh menggugurkan maksiat kecil kita, kesalahan kecil kita. Jangan terbalik. Janganlah hidup ini dosa menggugurkan pahala. Jadi dua-dua boleh gugur menggugurkan. Pahala boleh menggugurkan dosa, dosa juga boleh menggugurkan pahala. Antara dosa boleh menggugurkan pahala, kalaulah kita bersedekah, kita ungkit, habis. Kalau hidup ini banyak mengumpat, muflilah di akhirat, habis kita, habis. Kalau kita dengki, diingatkan dengki itu seperti daun dimakan, seperti daun dimakan oleh ulat. Ataupun daun kering dimakan oleh api. Itu kalau ada hasad dengki. Boleh makan amalan soleh kita. Kalau jadilah, kita jadikan hidup kita ini pahala menggugurkan dosa. Ingat ayat Allah, innal hasanat yuzhibunas sayyiat. Itu semua mengamankan kita dengan Munkar dan Nakir. Itu satu hadis seperti mana diingatkan pada awal tadi. Jadi hadis itu, Nabi kata, "Umar, mereka Munkar dan Nakir pada kamu, mata seperti kilat sambar menyambar, rambut sampai menyentuh tanah, suaranya seperti guru." Sinar cakap apa? Sinar kata, "Aku mohon petunjuk daripadamu ya Rasulullah." Itu hadis yang pertama diingat kepada kita. Jadi nak ingatkan, Munkar dan Nakir datang kepada kita begitulah. Begitulah datang kepada kita. Ia tak sama dengan Malaikil Maut. Malaikil Maut datang kepada kita baik kalau kita ini seorang yang baik kepada Allah.
Tapi kalau kita ini derhaka kepada Allah, dia datang dengan garang. Muka dan akhir ni dia tak kira itu. Siapa saja masuk, saja yang masuk, itulah. Dan diingatkan lagi satu hadis kedua, keadaan mereka muka dan akhir ini, ini panjang, kita baca saja. Kita baca hadis ini. Diriwayatkan oleh Ibn Abbas, satu hadis tentang pengalaman Isra' Mi'raj. Isra' itu naik Isra' itu naik ke langit. Ia mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku bertanya kepada Jibril, siapa mereka?" Jibril menjawab, "Mereka Munkar dan Nakir. Mereka akan mendatangi setiap manusia ketika ia sudah diletakkan di kuburnya sendirian." Aku bertanya, "Jibril, tolong ceritakan padaku sifat kedua mereka ini." Jibril menjawab, "Baiklah. Mereka adalah makhluk yang tinggi besar. Tingginya sangat mengerikan. Rupanya sangat mengerikan. Suaranya menggelegar seperti halilintar. Sorok matanya tajam seperti kilat sambar menyambar. Taringnya runcing bagainya tanduk. Dari mulutnya, tenggoroknya dan telinga keluar api yang menyala-nyala. Rambutnya menyapu tanah. Kukunya runcing dan masing-masing tongkat, masing-masing memegang tongkat dari besi yang sangat berat sehingga tidak ada sanggup digerakkan oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Mereka mendatangi seseorang yang telah diletakkan dalam kuburnya sendirian. Dengan izin Allah, mereka mengembalikan ruhnya ke jasadnya. Setelah menyuruhnya duduk di kubur, mereka membentak, mendebentak, mendesak dengan suara yang sangat keras seperti halilintar sehingga mampu, suara itu mampu meretakkan tulang-tulang rusuknya, merontokkan semua persendiannya. Setelah pingsan beberapa saat, mereka menyuruhnya untuk duduk kembali. Lalu mulailah mereka berkata kepadanya, "Sekarang kamu sudah berada di alam barzah. Fikirkanlah keadaanmu dan kenalilah polisimu." Setelah membentaknya yang kedua kali, mereka berkata, "Hai fulan, sekarang kamu telah meninggal dunia dan menuju ke tempat kembalimu yang abadi. Jawablah pertanyaan kami. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu?" Jika orang mukmin, Allah akan mengajarinya hujahnya sehingga ia boleh menjawab, "Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam dan nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Pada saat itu mereka membentaknya dengan suara yang sanggup membuat semua sendi-sendi berkecai dan peluhnya keluar bercucuran. Mereka berkata, "Hai fulan, cuba kamu fikir sekali lagi jawapan kamu tadi. Kerana Allah telah memberinya keteguhan berupa ucapan yang mantap dalam kehidupannya di dunia dan akhirat, memberinya rasa aman dan menghilangkan rasa takut sebagai bukti kasih sayangnya, maka ia sama sekali tidak merasa gentar kepada kedua malaikat tersebut. Dengan tenang ia hadapi mereka dan siap untuk berdebat. Ia bertanya, 'Aku tahu kamu sedang mengancam aku supaya aku ragu terhadap Tuhanku. Kamu ingin supaya aku mengambil pelindung selainnya. Padahal aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah Tuhanku, Tuhan kamu dan Tuhan segala sesuatu. Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agamaku Islam.'" Mereka membenarkan dan mengulang lagi pertanyaan, tetapi dengan penuh keyakinan ia menjawab, "Tuhanku adalah Allah, mencipta langit dan bumi. Hanya kepadanya lah aku menyembah. Aku tidak mempersekutukan dia dengan sesuatu pun. Dan aku juga tidak menjadikan sesiapa pun selainnya sebagai Tuhan. Aku tahu kamu sedang mengujiku supaya aku meragukan Tuhanku dan mempengaruhi aku yang hanya menyembah kepadanya. Sungguh dialah Allah yang tiada Tuhan selain dia." Setelah mendengar jawapan yang tersebut diulang sampai 3 kali, kedua mereka pun akhirnya menyerah.
Mereka lalu terlihat sangat bersahabat dengannya sambil tersenyum. Mereka berkata kepadanya, "Kamu benar. Allah telah menyayangimu dan memberimu keteguhan. Bergembiralah dengan surga dan kemuliaan Allah." Kemudian kuburnya direnggangkan sehingga menjadi luas sejauh mata memandang dan dibukakan untuknya sebuah pintu yang menuju ke surga. Ia memasukinya dan merasakan suasana surga yang harum dan indah sebagai kurnia Allah yang belum pernah ia rasakan sama sekali. Melihat hal itu, ia yakin sebagai yang beruntung kerana ia selalu bersyukur kepada Allah. Kemudian dalam kuburnya, malaikat menyediakan sebuah hamparan permaidani dari sutera surga dan memasang dua buah lampu dari cahaya. Satu berada di kepalanya dan satu lagi berada di kakinya. Lalu berhembus aroma lain. Begitu menciumnya, langsung mengantuk dan ingin tertidur. Malaikat berkata, "Tidurlah dan tidurlah kamu dengan sukacita seperti pengantin baru, tanpa rasa takut dan sedih." Selanjutnya, tanpa rasa takut dan sedih, selanjutnya di dekat kepalanya, di kepalanya muncul amal soleh yang pernah ia lakukan sewaktu di dunia, menjelma seseorang lelaki yang sangat indah, beraroma sangat harum. Malaikat berkata, "Itulah amalmu dan ucapanmu yang baik. Allah telah mengubahnya menjadi rupa seseorang yang sangat indah dan sangat harum untuk menemani kamu yang sendirian di kubur. Bersamanya kamu akan aman dan segala berasa aman dari segala gangguan dan bencana. Ia tidak akan menelantarkan kamu di kuburmu ini sampai kamu nanti masuk surga berkat rahmat Allah. Tidurlah sebagai seorang bahagia. Sungguh beruntung kamu kerana mendapat tempat kembali yang baik." Setelah mengucapkan salam, kedua mereka pun berlalu. Itulah rupa pertanyaan dan kesudahan yang berbeza antara orang beriman dan beramal soleh dengan orang yang kafir. Jadi itu dia ingat yang penting yang ingat kepada kita, itulah selagi ada masa untuk beramal soleh, rebut. Seperti Nabi ingatkan, rebut 5 peluang sebelum datang peluang yang 5 yang lain. Iqtani khamsan qabla khamsin. Perkayakan diri kamu dengan perkara sebelum 5 perkara. Dan akhir sekali itu diingatkan muda sebelum tua, diingatkan susah sebelum senang, senang sebelum susah, diingatkan kaya sebelum miskin, akhir sekali diingatkan hidup sebelum mati. Innalillah, habislah. Peluang itu jangan lepas. Hidup ini biarlah pahala menggugurkan dosa. Innal hasanat yuzhibna sayyiat. Kita lihat hadis yang kedua tu. Bermana hadis kedua tu, kalau kita simpulkan, kita ringkaskan, di situ pertamanya kita diingatkan kepada kita, pertamanya mereka ini datang dan ruh kita pun kembali kepada jasad kita dan mula pertanyaan. Ditanyanya, siapa tuan kamu? Siapa nabi kamu? Siapa, apa agama kamu? Itu soalan yang tanya. Ya, itu ialah nasib kita berbeza-beza. Kita menjawab, dia datang dengan segarang-garangnya. Itulah yang diingat kepada kita. Dia datang rambut sampai menyentuh tanah. Di tangannya ada pemalu, yang mana pemalu itu kalaulah seluruh penduduk dunia bergabung untuk usung palu itu, tak tergerak pun. Dia bawa sebelah tangan saja. Dan suaranya seperti guru halu lintar. Matanya seperti kilat sabung menyambung. Itulah. Datang kepada kita tanya marabuka, siapa nabimu, siapa Tuhanmu, apa agamamu. Kita jawab dengan mantap sekali. Sebab apa? Kalau seorang beriman itu sama sekali tidak gentar kepada dua malaikat ini, dengan tenang siap berdebat, bahkan siap berdebat untuk menjawab, seperti siap berdebat untuk menjawab. Itulah orang
Itulah orang beriman dan amal soleh. Dan dia jawab dengan mantap sekali. Setelah jawab kali pertama, mereka itu berkata, diulang lagi. Betulkah kamu? Mengulang lagi dengan penuh. Mereka membentaknya dan mengulang lagi pertanyaan yang sama. Tetapi dengan penuh keyakinan, dia menjawab sama juga. Allah, Allah. Allah, Allah. Aku tak mempersekutukan Allah dengan Tuhan, dengan yang lain. Dan Nabi ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis kedua, ditanya lagi. Diulang lagi sampai tiga kali. Dan tetap boleh menjawab. Boleh jadi kali kedua datangnya lebih garang lagi. Wallahu'ala. Lebih kali-kali yang ketiga datang dengan garang lagi. Sebab itu ujian kita. Itu ujian kita. Ujian kita. Dan kalaulah kita ini teguh dengan Allah, kita tetap teguh. Allah akan ajar kita satu persatu. Tetap teguh. Tetap boleh menjawab. Datanglah macam mana sekalipun. Itulah kita. Itulah kita. Insya Allah. Banyaklah berdoa. Jangan lepas peluang untuk melakukan amalan soleh semasa hidup. Walaupun kecil. Walaupun kecil, tapi kita tak ada salah. Kecil-kecil pun banyak. Salah tak ada. Insya Allah salah tak ada. Salah tak ada itu bukanlah kita tidak menanggung dosa. Adalah dosa-dosa kita sebab kita ini bukan maksum. Kita ini bukan Nabi. Tapi bagaimanapun, diingatkan dahulu, walaupun kita bukan maksum, Tuhan ini adil. Tuhan ini adil. Apabila kita mati seperti anak yang baru dilahirkan. Kerana Tuhan gugur semua dosa-dosa kita di akhir nanti. Kalau kita ini orang baik, Tuhan tak bersihkan kita semua. Sehingga kita pun mati dan berpeluh. Dikatakan berpeluh itu kerana ketika itu Allah buang semua dosa-dosanya. Jadi itulah muka dan akhir. Dan itulah nasib kita berbeza-beza. Mungkin ditanya sekali, mungkin ditanya dua kali, mungkin ditanya tiga kali, mungkin diulang-ulang. Betul ke jawapan kamu ni? Kita jawab dengan mantap. Kali tiga diulang lagi, aku ragu-ragu dengan kamu. Mungkin datang lebih garang. Betul ke kamu ni? Kita makin tegap, makin mantap jawab. Nah, dia pun selepas itu, selepas kita jawab dengan mantap tiga kali, dia pun bersahabatlah dengan kita. Kamu ni benar. Benar sekali kamu. Allah sayang dengan kamu. Jadi selepas itu kubur pun direnggangkan. Mulalah kubur itu menjadi taman syurga. Dan dinyalakan haruman berbentuk lilin. Sebab itu kita pun di dunia ini kalau nak harumkan, kalau nak harumkan bilik, dibakar kayu harum. Kalau siapa yang pernah pergi buat umrah, kalau masuk dalam bangunan tu penuh dengan kedai-kedai haruman. Haruman itu dibakar dalam dalam mangkuk bakaran. Dibakar untuk mengeluarkan haruman. Di kubur kita macam tu. Ada benda tu. Tapi lebih baik macam mana betul tu kita tak tahulah. Maknanya ini dipasang oleh malaikat ni. Pasang dua buah lampu dari cahaya. Satu ada di kepala, satu di kaki. Lalu berhembus aroma lain. Aroma angin, aroma yang hembus. Lalu kita tidur cium harumnya. Seperti sekarang ni lah, macam-macam aroma. Ada yang jenis berasap, ada keluar asap, ada jenis bakar. Dan kubur itu pun ada. Dan selepas dengan haruman itu, muncullah seorang lelaki cantik. Sosok lelaki cantik. Mereka kata, itu amalan soleh kamu. Dia datang untuk menemani kamu. Dia berupa rupa yang cantik kepada kamu sebab amalan kamu soleh. Berupa cantik kepada kamu, menemani kamu. Jadi selepas tamat sahaja, tamat sahaja persoalan muka nakir, kubur berubah menjadi taman syurga, diluaskan, ada aroma, ada harum dan muncullah amalan soleh. Kalau kita ingatkan amalan soleh ini, dia muncul daripada kita masa kita nak mati tu dah ada. Dah ada tunggu kita cantik. Cantiknya kita nak tanya tak boleh sebab masa tu sakarat. Dah ada dah amalan soleh. Amalan soleh ini bukan bukan dalam kubur sahaja dia muncul. Di saat kematian kita sakarat dia ada sekali.
ketika nak muka nak tanya dan hadis lain pun, dia pun ada datang. Jangan takut, jangan bimbang. Kalau orang tu datang, aku ajar kamu. Tapi di hadis ini, amanah soleh datang dengan berupa berupa soalan lelaki itu ketika bila selesai kita menjawab dengan muka dan nakir. Itulah keadaan kita, itulah rupa bentuk muka dan nakir, itulah keadaan kita nanti. InsyaAllah kita mahu berjaya, kita mahu kubur kita itu surga bagi kita. Kita mahu kubur itu surga bagi kita. Kita orang Islam, kita beriman kepada Allah, kita mahu kubur kita, kubur kita itu surga bagi kita. Agama lain, kuburnya mustahil menjadi surga baginya. Diingatkan. Tetapkanlah. Ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya mukallibal qulub, sabbit ala ta'atik. Itu doa Nabi. Nabi pun selalu berdoa dengan doa itu. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah aku pada agama engkau. Tetapkanlah aku pada ketaatan engkau. Kita mahu kubur kita tempat yang aman. Lama tak lama, lama kita dalam kubur. Hidup kita 63 tahun. Apabila kita mati, adakah kita 63 tahun kubur? Lama. Lihatlah, selalu diingatkan. Nabi SAW 1400 tahun dahulu dalam makam kenabian. Makam kenabian. Saya pun nak terangkan bagaimana makam dengan Nabi, Nabi dengan Allah ini. Tak dapatlah saya nak bayangkan macam mana. Dan Abu Jahal pun 1400 tahun dahulu. Dan Abu Jahal ketika mati, Nabi kata apa? Inilah Fir'aun di abad ini. Maksudnya jahat sangat. Dan bagaimana Abu Jahal dalam kuburnya 1400 tahun. Dia hidup sama juga Nabi. Nabi 63 tahun dalam makam kenabian. Penuh dengan keberkatan, penuh dengan rahmat. Abu Jahal pula penuh dengan dah 1400 tahun. Lama dalam penuh kesesaan azab. Itu diingatkan kepada kita. Kita mahu bahagia di kubur kita nanti. Sebab kubur itulah tempat kita menunggu surga kita yang sebenar. Jadi itulah dapat saya sampaikan pada pada petang bahagia ini. Apa yang baik itu adalah hidayah daripada Allah. Yang buruk itu daripada saya sendiri yang kedua ini. Semua maaf jika terkasar bahasa. Dan jika ada apa-apa, tuan-tuan, puan-puan, pendengar semua, boleh refer juga kepada ustaz-ustaz yang lebih mahir, ustaz-ustaz yang lebih pakar untuk menambah pengetahuan. Mungkin apa yang saya tersalah tersilap diperbetulkan oleh yang lebih mahir. Jadi setakat itu saja, kita tangguh sesi ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.